Oke, halo guys, selamat datang di Edi Station bersama gue Asep Saputra. Kali ini gue akan unboxing lagi Blu-ray disc atau kaset PS4 guys. Dan seperti ini, di dalamnya ini ada kaset PS4 yaitu Marvel Spider-Man. Jadi gue beli di Shopee guys, terbungkus kardus. Dan langsung saja kita unboxing bareng-bareng guys, let's go. Oke, jadi ini yang kita dapatkan kalau membeli Marvel Spider-Man. Di sini dapat vitamin C. Gak tahu kok dapat ini. Bonus. Oke, thank you lah dari si seller. Dan ini dia. Ini guys, gua beli yang Marvel Spider-Man Game of the Years Edition. Jadi ini Marvel Spider-Man ini adalah Game of the Year ya. Ini yang edisi Game of the Year. Di sini ada logo PS4, PS4 only on PlayStation. Di sini ada Game of the Year Edition Marvel Spider-Man. Terus di dalamnya itu ada include. Di sini include Marvel Spider-Man The City That Never Sleeps, DLC Storyline Arts with Additional Mission and Challenge. Seperti ini, guys. Di sini ada gambarnya dan gameplaynya sedikit ya, single player, required hard drive space 50 GB, DualShock PS4 Pro. Oke, Legend Marvel Insomnia PCAS 05114E. ini kondisinya baru ya guys ya, jadi langsung aja kita buka bersama-sama guys. Dan kita sudah buka plastiknya. Sekarang kita buka. Ini dia untuk download kontennya guys. They use the code below to access download content. Jadi kodenya ini dimasukkan. Bagaimana cara menggunakannya? Masuk ke PlayStation Network, select PlayStation Store icon, select redeem code from the menu bar in PlayStation Store, enter the code, select confirm to complete code redemption. Seperti ini guys. Bisa dilihat di sini the code in card. Nah, Singapura, Malaysia, Thailand, or Indonesia juga dapat ya guys. Jadi ini harusnya bisa kita gunakan si include ininya guys. Marvel Spider-Man PS4. Oke, mantap. Dan ini dia si Blu-ray disc atau kasetnya Marvel Spider-Man Sony Interactive Entertainment. Dan sudah dipastikan pasti mulus guys, karena ini baru ya guys ya. Jadi langsung saja kita cobain ke PS4 Slim punya gua guys. Yuk lanjut ke PlayStation 4 nya guys, let's go. Oke guys, kita sudah masuk ke PlayStation 4 nya gua juga sudah masukin Blu-ray disc nya tadi. Jadi langsung saja kita ke menunya PS4 Asep Saputra. Di sini langsung sudah ada muncul Marvel Spider-Man dan seperti biasa pasti lagi menyalin aplikasi sekitar 43 GB guys. Jadi sebelum itu yang seperti tadi gue bilang ini dapat include. Kita akan coba redeem kodenya ya. Di sini masuk PlayStation Network. Oke, kita masuk ke PlayStation Store.
dan kita masuk ke rhythm code. Rhythm code. Terus kita masukkan kode yang ada di manual booknya tadi guys, atau di kertasnya ini, yaitu kodenya LX25-M3NN-HDAD. Kita masukin ya guys ya, seperti petunjuknya, LX25-M3NN-HDAD. Jadi seperti ini guys ya, sama ya guys ya, LX25-M3NN-HDAD. Oke, setelah itu kita down, terus langsung saja kita continue redemption. Nah, di sini tertulis yes, rhythm code item Marvel Spider-Man The City That Never Sleep. Kita rhythm. Promotion code rhythm. Continue. Nah, thank you. The promotion code has been redeem. Nah, itu redeem for download tuh guys. Ada DLC-nya ya di sini ya. Kelihatan nih. Silver Lining, Tooth War, terus The Haze. 1,9 GB, 1,5 GB dan 1,9 GB juga. Kita langsung aja download all ya. Download all. Nah, ini lagi downloadin otomatis guys. Sekitar 1 jam 2 jaman. Oke. Okay. Tambahkan keunduhan, oke. Okay. Setelah itu nah, kita masuk ke Marvel Spider-Man-nya ini. Ini lagi menyalin aplikasi, guys. Jadi belum bisa dicoba. Mungkin kita skip dulu ya sampai dia selesai di 43,330 GB, guys. Kita langsung saja skip ke angka tersebut biar bisa langsung nyobain Marvel Spider-Man 4 ini guys. Oke guys, menyalin aplikasi sudah selesai dan sekarang ini tinggal mengunduh file pembaruan. Tapi nggak perlu gua tunggu ya karena pasti lama kan untuk pembaruannya, dan di sini juga DLC-nya masih di download ya guys ya. Salah kan. DLC-nya di sini notifikasi, DLC-nya ada 3 nih. Dan itu sekitar sejaman lebih ya guys. Terus si Marvel Spider-Man-nya kita cek sekitar 106 menit lagi. Hampir 2 jam lah ya guys ya. Tapi kan gua kan mau coba kasetnya apakah bisa apa enggak, apakah bagus apa enggak, apakah normal lancar. Jadi mungkin langsung aja guys ya, kita mulai aplikasi tanpa memperbarui guys. Masuk. Oke. Okay. Untuk update-nya tetap gua update ya guys ya, karena gua kan mau mainin nanti di live streaming. Jadi buat kalian, buat teman-teman yang ingin nyaksiin gua main Marvel Spider-Man ini, jangan lupa di-subscribe channel gua guys. Dan gua biasanya live streaming di malam hari guys. Insomniac Games Marvel Marvel 2018 Sony Interactive Entertainment. Oke okay guys, sudah muncul Marvel Spider-Man dan di sebelah kanan ada Peter Parker. Mantap banget guys, seperti si kasetnya ini, Marvel Spider-Man Game of the Year. Jadi gua pingin banget mainin si Marvel Spider-Man ini guys. Mantap banget sih ini. Oke, langsung saja press to the start bullet. Kita new game.
Amazing. Invert up down. Home theater default subtitle on. Jadi continue. Laba-laba. Pasti ini di ruangan si Peter Parker sih, guys. Emang game-game zaman sekarang itu grafiknya gila-gila ya, bagus-bagus. Detailnya. Web shooter punya si Peter. Secret the full picture. Oke, getar sticknya, guys. Mantap sekali. Spider-Man topeng, dan ini dia si Peter Parker Spider-Man. Wow, sistem loading. Error tagihan ya. Itu handphonenya. Wih, mantap guys. R2 to swim. Wish. R2 lagi to swim. Hek loncat. R2 swim. Gila, mantap, cok. Bus, kita harus ke sana, guys. Push. Kita sampai fightingnya, guys. Press X. Egg web shooter. Wih. Sebentar lagi sampai. Gila, mantap banget ya. Ini dia penjahatnya. Oh.
Res kotak terus ik. Oh, kita bisa ini zoom ya. Oh, bisa ke sini. Keren, keren, guys. Oke, guys, mungkin gitu dulu aja untuk gameplay-nya ya. Wow, getar stick aku. Kalau dilanjutin ini keren banget sih, guys. Nggak selesai-selesai karena kita kan ini video unboxing dan review terlebih dulu ya. Jadi mungkin sampai di sini dulu, guys, untuk unboxing dan review si Marvel Spider-Man Game of the Year Edition untuk PS4. Dan untuk harganya sendiri, guys, ini 500 ribuan aja. Bagi kalian yang ingin beli, linknya gua taruh di deskripsi. Oke, terima kasih dan jangan lupa like, guys, dan komen, boleh di komen, dan jangan lupa juga di subscribe, guys, karena nanti gua akan live streaming memainkan Marvel Spider-Man PS4 ini, guys. Oke, terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang selalu support, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Yuk, let's go Marvel Spider-Man.